Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya di channel saya Ana Walubusbilan. Dan sekarang hari ini saya sama Bobondes berada di rumah makan Scorpio Yulo. Di sini kita lagi ngapain, Mbak? Lesti Amu Channel ya, yang dia juga ada di sini sepertinya, tapi dia lagi sibuk di dapur saya nih, nggak ketemu sama dia. Nah, ini dia kita menunya hari ini adalah malah tuh Bondes malah ngapain nih, jangan serau makanan wes biar lek nyawang mengayu nih dia. Mintilit ulu ulu nih. Oke guys, ayo saiki mari kita makan bareng sama Bondes. Ya, ini menu kita adalah nganu. Aku mangan tempe penyet, terus kambe enek rujakan. Wah, enak banget, jus. Rasanya tuh enak banget. Tuh. Aku tuh suka banget makan di sini karena rasanya itu sesuai dengan lidah saya ya, wong desa dan wong kampung. Karena saya itu kalau diajak ke restoran-restoran yang mewah itu tidak sesuai dengan lidah saya. Karena apa? Enggak ada rasa pedas, makanya saya itu susah banget kalau diajak ke makanan-makanan yang lainnya gitu ya. Enak-enaknya makanan di luar saya tetap enak manganane wong adewe. Wah, kerupuke jos, mantep. Ngene iki kelingan simbokku nak omah mbiyen guys tukang gawe pecel gadu-gadu karedok ngene iki lek bosen mangan sayur-sayuran sing kirone santen-santenan apa piye ngono iki ya. Iki jan bener rasanya itu mantep banget. Jadi, aku enggak pernah bosen makan di sini setiap minggu itu kalaupun kita males masak atau males makan-makan di rumah atau di kos-kosan gitu, kita larinya ke sini saja. Dan harganya murah meriah, kita ambil 3 porsi berdua itu cuma berapa sih, cuma 120 aja gak habis gitu ya, itu udah plus minumnya juga. Jadi buat kalian itu ya, ayolah kita makan makanan yang seger Indonesia ngene ya. Iki paling hemat loh guys, 120 ibaratnya wis telung porsi kayak yo warek iso sampai sore kan ya. Aku seneng banget dari makanannya yang lagi fresh digoreng anyar ngono ya. Jadi itu ngerasa koyo kelingan masakane mboke ya, senajan iki lek tuku lah ibaratnya ya. Dadi ya wis ayo kita santap bareng bersama Mbak Gondes. Modele Mbak Gondes ngono kuwi deloken. Cek duwe teh dhewe nyiduki dek kancane jal ngono kuwi. Mintile. Sawang Mbak Gondes iki delok we. Delok we. Jal ngono kuwi. Wah, jian lengene sing sak mantep. Tukang jotos sih aku guys. Oh, dulu nek mangan. Biar. Jian. Enaknya sampai muncul-muncul Mbak Gondes nek mangan rasane mantep nek nyawang ngono ki ya. Mangane nyeker tapi gak reget, dadi ning plastik delok iwake mantep ya guys. Jan enak banget. Jadi aku tuh gimana ya orangnya ya? Sampai dingluk-dingluk miring-miring menikmati Mbak Gondes. Mantep guys. Enak banget. Aku tuh seneng banget makan di sini ya. Nggak pernah pindah ke lain tempat ya. Pokoknya nek kene iki lah hobiku mangan iki ora nendi-nendi. Wih, loan. Delok lek mangan. Sampai gedek-gedek. Jian. Lek mangap ombone guys, Mbak Gondes. Saking menikmati lek mangan lali karo tanggane. Lah ngopo sayuran kok wegah? Eleh aleman. Tangannya udah peluru plastiknya. Ya wes guys, aku ya tak arep mangan, menikmati ini aku. Gak kita nanti mau jalan-jalan kemana. Karena hari ini kita gak ke kos-kosan ya. Kita libur dulu di dapurnya biar Mbak Gondes itu seneng. Karena apa? Minggu-minggu setiap minggu kita di kosan masak-masak gitu ya. Jadi sesekali lah kita tuh makan di luar ngono ya. Jadi jos. Jadi kita tuh biar enggak boring ya. Karena nanti kalau di rumah terus itu ujung-ujungnya ya wis ngerti dhewe ngono kae lah ya. Wis kesel. Ayel-ayelan, uring-uringan. Jadi kan sesekali ini dijak metu ngene iki nyeneng nomba Gondes. Aku modele ngono kuwi, guys. Walah, Jon. Ya wes guys, ini itu regane murah meriah. Mari kita makan, mari kita coba selanjutnya sampai habis. Pokoknya delok niki engko di sawang piye ceritane, rasane kaya apa. Sawangan dhisik.
Coba ae mentok. Eh, telon guys, saking doyane, saking enake, saking senenge, rong porsi wis entek arek rine iki lek mangan mecret-mecret kaya pitik cicit ndase cicit cicit-cicit kan pedes pokoke lek urung entek, urung rampung nek mangan, titil kaya kucing pokoke wis telon iki sawangen. Ora nek meneh ora kan pedes. Kadang-kadang lek ngejane restoran Mbak Gudes itu lan ngono ki lho sampe riye dipangani jal. Piye perasaanmu guys, saking enake to? Marem manganan Scorpio iki murah meriah. Ini pertama kalinya kita malam-malam di masih jauh sama rumah ya. Biasanya kan kita dari sini udah minggir ke Yunlong, minggir ke MTR. Thank you.